Alhamdulillah dengan adanya beasiswa ini dapat meringankan beban kedua orang tua saya yang sedang di perantauan. Insya Allah saya akan membahagiakan kedua orang tua saya sebagai gantinya. Semoga Dr. Faidah dapat melanjutkan kepemimpinannya lagi. Bu Faidah sangat peduli pada kami sebagai guru ngaji. Insentif untuk guru ngaji sudah naik. Hafiz kami juga mendapat beasiswa. 9 Desember, 12 nomor 1, Faidah Fian, pemimpin perubahan yang direkom rakyat Jember.